kalau pola untuk belajar, kalau saya tidak memaksakan bagi anak. Jadi namanya anak kita masih kecil ya, pola pemikiran ya lebih cenderung kepada masih bermain. Hai, saya Nugi dan sekarang saya ada di Aceh. Saya mempunyai misi untuk mencari nilai dan kearifan keluarga yang ada di Aceh. Semoga apa yang saya temukan bisa menginspirasi keluarga Indonesia. Kita kepingin menurut naluri anak sendiri. Penting kita membimbing, berusaha semaksimal mungkin, pendidikan anak itu harus luar biasa. Dari perjalanan saya ini, saya mendapatkan nilai dari Pak Banta tentang kebebasan memilih bagi anak-anaknya dengan dilandasi oleh akar agama yang kuat. Jadi biarkan anak-anak itu berekspresi sesuai keinginannya, supaya anak lebih leluasa mencari celah masa depannya. Mari bersama-sama kita bentuk ikatan kuat keluarga Indonesia.